Semangat pagi, Mitra Nasa dimanapun berada. Saat ini kami berada langsung di peternakan ayam petelur yang berlokasi di Panceng, Gresik, Jawa Timur. Bersama dengan saya di sini yaitu Pak Saroji. Pak Saroji, ya. Beliau adalah pengelola ataupun yang mempunyai peternakan ayam petelur di daerah sini. Sudah berapa lama Pak budidaya ayam petelur? 8 tahun, Pak. Sudah 8 tahun. 8 tahun ya. Kemudian sudah berapa lama kalau menggunakan teknologi NASA-nya, Pak? Sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun 6 ya. 6 tahun ya. Sehingga teman-teman dimanapun berada, kita ketahui bahwa selama 6 tahun itu Pak Saroji ini terus-menerus menggunakan teknologi NASA, sehingga nanti kita akan ulas bagaimana manfaat dari teknologi NASA tersebut. Nah, teknologi NASA apa saja Pak Saroji yang digunakan di sini? Teknologi NASA daripada Viterna ini. Ya. Viterna. Viterna ya. Ya. Berarti memang seperti kita ketahui bahwa teknologi NASA itu bisa digunakan untuk seluruh hewan ternak, yaitu yang namanya Viterna. Baik itu ternak pedaging, petelur maupun ternak perah. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini adalah jenis ternak petelur atau ayam layer. Layer. Nah, ya. Ayam layer adalah ayam petelur. Kemudian setelah menggunakan teknologi NASA, manfaat apa saja Pak Saroji yang dirasakan? Manfaatnya adalah dulu sebelum kita memakai Viterna, ya. Paling puncak bertelurnya, produksi telurnya cuma 80-85%. Ya. Sesudah saya memakai Viterna, puncaknya bertelur produksinya sampai 92-95%. Nah itu. Oke. Jadi keuntungannya menggunakan Viterna ini, dari sekian banyak ayam saya 2300 ya, itu kalau menggunakan Viterna ini ya, selisihnya 10% ya. Jadi ada dari, selisih ya Pak ya, selisih 10% ya, 10% ya. Jadi kurang lebih 10 kilo ya, 10 ya. Kilo ke 8 kilo dalam satu hari sesudah menggunakan Viterna NASA ini. Ya, itu kalau dijual di sini per kilo harganya berapa Pak telurnya? Harganya kalau pengempul 21.000. 21.000. Ya. Sehingga kalau dikalikan 8 sampai 10 kilo tadi, kurang lebih per hari ada selisih sampai dengan Rp200.000 ya, Pak ya. Rp200.000. Untuk aplikasi atau peningkatan produksi telurnya saja. Iya, ya. Oke, kemudian manfaat apa lagi Pak yang dirasakan? Manfaatnya adalah kalau gonta ganti pakan pun tak jadi masalah, tak gampang stres ayamnya. Gampang ya stress. biarpun murah, pakannya murah, tetap saja produksinya baik. Oke, baik. Jadi ya, bisa mengurangi stres Pak ya, ya. Dari pakan, bahkan kalau dari lingkungan juga bisa Pak ya. Ya bisa, stres ya, lingkungan ya. Kemudian dari pakan tadi, penghemat pakan ya. Kemudian manfaat apa lagi Pak Saroji yang dirasakan setelah menggunakan teknologi NASA? Ya itu nomor satu tadi, produksi telurnya kemudian baik. Lepas itu pakan gonta ganti pun tak jadi bagus, masalah. Oke. Lepas itu dari kualitas telurnya pun baik, bagus ya. Cangkangnya pun coklat-coklat. Oke, kan? Ya. Bisa ya, kita lihat Pak ya. Iya. Cangkangnya lagi bulat-bulat. Bulat-bulat nah, bagus. Bulat-bulat bagus. Ya. Kalau tak baik kan lonjong. Oke. Nah, lonjong-lonjong ya. Itu iya. Baik, jadi kualitas dari cangkangnya. Kalau dari isi telurnya bagaimana Pak yang dirasakan? Kalau isi telurnya pun tak begitu banyak air. Tidak begitu banyak air. Iya, tak begitu banyak air, pekat. Oke, kuning, pekat. Kuningnya itu pekat. Kuningnya warnanya lebih kuning. Kuning, iya. Oke, sehingga dia lebih kental. Dan juga lebih kuning. Iya. Sehingga kalau di mungkin apabila kita ujikan itu kualitas nilai gizinya lebih tinggi. Lebih tinggi sehingga ya, kembali juga ke daya simpannya juga bisa lebih panjang. Nah, jadi dari cangkang dan kualitas yang bagus itu sangat disukai oleh para pengepul telur. Ya. Oke, kemudian dari bau kandang bagaimana, Pak? Bau kandang tak begitu bau sini. Oke. Karena pakai ini kotorannya pun kering. Kotorannya kering, ya. Kering, ya. Kering, tidak begitu. Tidak begitu bau, ya. Oke, nah. Kemudian kalau dari tadi sempat disinggung bisa menghemat atau dengan campuran pakan apapun tidak mudah stres. Stres, ya. Nah, kemudian kalau kita hitung, Pak, selisih apabila Bapak menggunakan pakan normal, pakan pabrikan dengan pakan yang murah,
maksudnya ya. Pakan yang dengan campuran sendiri itu perbedaannya apa, Pak? Kalau kita beli pakan pabrikan terus siap pakai itu 7.000 dalam 1 kilo. Saya campur sendiri kurang daripada 6.000. Tapi mesti pakai ini, Fiterna ini, minumnya hari-hari mesti pakai ini. Itu. Jadi makannya biarpun pakan murah, ya. Pakan murah, tapi makannya tetap lahap, kualitas bagus, telurnya bagus, produksi tetap bertahan. Oke. Bagus. Berarti kurang lebih ada selisih 1.000, Pak. 1.000 ya? dalam 1.000 dalam 1 kilogram. 1 kilogram pakan. Ya, sedangkan pakan. Satu hari? Dalam satu hari habis 250 kilogram. Nah, sehingga kurang lebih ada selisih 1.000 dikali 250 kilo, 250.000 per hari. Sehingga kalau di total tadi ada produksi telur yang kurang lebih 200.000 meningkat, ditambah dengan hematnya pakan 250.000 juga. Kurang lebih ada 400 sampai 450.000, Pak, yeah. Ya. Penghematan atau tambahan pendapatan setelah menggunakan teknologi NASA. Nah, apabila kawan-kawan kalikan dengan 1 bulan 30 hari, kira-kira dapat 400.000 dikali 30 kurang lebih 12 juta, Pak, ya. Yeah. 12 juta rupiah. Bagaimana, Pak, cara aplikasi Fiterna untuk ayam petelur yang ada di lokasi ini? Aplikasinya kalau dalam 1 minggu 1 kali dua kali ini saya campur pakannya. Ambil air 10 liter di baldi, di bak dicampur ini 3 tutup. Tiga tutup dicampur sama pakan. Agak-agak kering basah gitu, tak sampai kering sangat. Lepas itu dicampur ini 3 tutup ya, 10 liter tadi. Okay. Lepas itu dikasih makan ayamnya ini. 3 tutup tadi kan, ya. 10 liter pakan 60 okay. 60 kilogram, jadi dipakan satu kali nanti tak sampai 10 menit habis semua, banyak lahap nanti. Oke. Selain di pemberian pada pakan tadi dalam waktu seminggu dua kali, Pak, ya, ya, diberikan pakan tadi dengan campuran tersebut, dicampurkan ke apa lagi, Pak, Fiternanya? Dicampurkan sama minumnya, ke air minumnya. Ya, air okay. minumnya. Bagaimana, Pak, caranya atau dosisnya? Dosisnya dalam 150 liter kasih ini 10 tutup. Oke. Diberikan setiap berapa hari sekali? Dalam 1 minggu saya kasih 5 hari. Oke, 5 hari. Berarti ya. Kurang lebih 2 hari sekali ya. Iya, 2 hari sekali ya. Untuk air minumnya. Iya, iya. Nah, oke. Tutup. Jadi ada 2 tong atas sana itu 20 tutup. Hampir separuh ya. Ya. Okay. Kalau dua kandang ini habis perkiraan satu hari satu malam habis botol. satu botol. Okay. Cuman 50.000 jimat pakan dalam satu hari 250.000. Sedangkan ini dua hari itu kayak ya. Ya ini dua hari 50.000. Cuman 50.000 jimat pakannya 200. 500 berarti kalau dua. 500 dua hari, okay. Ya itu. Terakhir, Pak Saroji, ya. Silahkan mungkin memberikan apa kesan dan pesan dan mungkin informasi kepada para peternak ayam layer atau petelur lainnya dimanapun berada. Silahkan, Pak, apabila ada yang ingin disampaikan. Ya, bagi kawan-kawan peternak layer, mari kita ganti produk daripada ini, Fiterna. Sekarang ganti produk Fiterna ini. Karena apa? Bisa meningkatkan produksi telurnya dan bisa memacu pertumbuhan. Bila kita itu rawat dari kecil pun baik, dari DOC sampai produksi pun baik. Serupa saya punya ini, daripada DOC, beli dari DOC sampai sekarang bertelurnya pun baik, tapi pakai ini Fiterna ini. Nah, itu saja. Baik, terima kasih. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari peternakan ayam petelur yang berlokasi di Panceng, Gresik, Jawa Timur. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan bisa diterapkan oleh seluruh mitra NASA dimanapun berada. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan semangat.